gimana? Oke ya, okay. Udah lancar semuanya ya Jo ya. Untuk kawan-kawan semua, terima kasih juga buat doanya. Tapi alhamdulillah sudah rapih kelihatannya. Terima kasih juga buat Pak Dokternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi pakai baju merah ya. Saya lagi syuting iklan. Passwordnya dulu. Oh, indah sekali. Gitu ya. Jujur ku hanya mau denganmu. Dan tak ada lagi yang lain. Di hatiku, di hatimu, tertanam janji suci kita. Jangan kau tinggalkan aku. Nungguin pasti kan? Yeah. Kalau nungguin gampang, kalian tinggal ketik aja hanya dirimu Sule, nanti akan muncul ya video liriknya. Dan hafalkan itu karena apa? Biar kalian hafal ya. Kalau saya mah nggak hafal juga nggak apa-apa, bisa lihat next. Oke? Nah oke, okay. Kabar gembira buat kawan-kawan yang selalu nanya di live saya. Bagaimana Jo? Alhamdulillah sudah beres semuanya, tinggal administrasinya. Tapi administrasi juga sudah kayaknya ke Pak Eko. Dan alhamdulillah atas doa dan juga dukungan support dari kalian, Jo sudah dioperasi. Dan nanti saya mau telepon Jo bagaimana kondisinya ya saat ini. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu buat Kang Yayat yang ada di ujung beruk. Ya, jangan lupa itu ambeien obatin ya. Kang Yayat orang ujung berung. Dan buat kalian jangan lupa, kalau misalkan kalian pening pusing, apalagi sekarang ya kan virus di mana-mana nih, AMH minum, beli jahe merah, mantap pokoknya ya. Oke, nanti kita tunggu dulu bagaimana nyambung apa tidak ya, video call ke Jo mau lihat kondisinya seperti apa. Oke, nah setelah saya syuting iklan tadi, ini menuju rumah ya di perjalanan. Tapi sesuai dengan janji aku, saya gue mau telepon Ju sekalian mau lihat keadaannya. Karena katanya Ju sekarang sudah beres operasi dan secara administrasi sudah beres, yang mana dibantuin sama Pak Eko di sana prosesnya. Nah untuk kawan-kawan semua, terima kasih juga buat doanya. Dan mohon maaf buat Ju, saya gak bisa nengok ke sana karena jauh ya, Jayapura. Terus sayangnya juga ada kerjaan. Yang penting mah kita saling mendoakan, ya itu intinya, saling mendoakan. Kita telepon dulu ya, siapa tahu nyambung, mudah-mudahan nyambung. Saya sih berharap nyambung ya, karena yang nyambung itu tidak hanya telepon tapi tukang las juga suka nyambung. Sudah nyambung guys. Assalamualaikum. Wah, Jo. Halo Jo, hormat. Masih kenal Kak Jo dengan aku? Iya, masih kenal Kak. Sekarang jadi gak denger. Gimana? Oke? Oke ya, udah lancar semuanya ya Jo ya? Siap. Bagaimana perasaannya Jo? Senang. Yang terpenting semoga Jo sehat ya. Ya, ini Om Sule videoin karena banyak banget yang nanyain terus, supaya tidak nanya-nanya lagi. Makanya ini saya langsung hubungkan sama Jo di sini tuh, di videoin tuh. Ya, nanti nonton YouTube ya. Iya, sama kakak Moro. Siap, sama-sama. Sekarang gimana, masih sakit Jo atau udah enakan? Udah enak. Dia ya. Iya. Hebat. Pak Eko. Pak Eko, terima kasih loh Pak Eko. Sudah dibantuin di sana Pak Eko. Ngompol. Kemana Jo? Mau kemana? Tidak. Beli senjata. Ya,
udah oke lah ya, sekarang kelihatannya juga udah oke ya Jo ya. Yang penting mah, yang penting mah tetap semangat terus dan sehat terus ya Jo. Kapan-kapan nanti kalau dibawa ke Jakarta kita ketemu ya Jo. Kalau nggak sibuk Om juga pengen ke Jayapura. Cuma aduh sibuk, masih sibuk Jo. Iya, kan lagi usaha sekarang ternak ular sanca Jo. Oke Jo, are you happy Jo? Oke. Are you happy? Happy ya? Wah, semangat. Gitu. Semoga Jo nanti jadi petinju ya. Dipoto sudah. Oke, foto yo. Capture. Salam komando dong Jo, salam komando. Ah, oke. Okay. Mantap. NKRI harga mati. Mantap Jo. Oke Jo, sehat ya. Sampai ketemu nanti. Pak Eko, terima kasih banyak Pak Eko. Semoga kebaikan Pak Eko dibalas sama Yang Maha Kuasa. Semoga Pak Eko cepat naik pangkat, semoga Pak Eko cepat dapat jodoh. Semangat. Siap. Terima kasih. Oh, nge-lag. Ya, nge-lag guys. Ya, begitulah obrolan aku dengan Pak Eko. Sekali lagi saya mengucapin buat Pak Eko, terima kasih banyak mewakili para netizen yang terharu dan yang sangat menginspirasi buat masyarakat ya. Seorang polisi yang mempunyai tekad dan niat yang sangat luar biasa membantu sesama, itu luar biasa sih. Makanya saya terketuk pengen membantu, karena mungkin saya rasa malu ya, masa saya nggak bisa bantu gitu. Semoga Pak Eko sehat selalu di sana. Joe juga, kita kapan-kapan pasti ketemu lah ya, kalau Tuhan sudah mengizinkan. Aduh, saya terharu banget melihat Joe yang, karena mungkin ada obat bius ya, jadinya kayak kelayang-kelayang gitu. Nanti mungkin kalau udah belum terbiasa ngomongnya. Ya, ngomong juga belum terbiasa, tapi alhamdulillah sudah rapih kelihatannya. Terima kasih juga buat Pak Dokternya, birokrasinya juga enak. Terima kasih untuk Kapolda di sana. Terus terima kasih juga untuk atasannya Pak Eko yang sudah mengizinkan untuk membantu Jo. Wah, luar biasa lah ini. Ternyata antar sesama kita sesuai dengan Pancasila ya, kemanusiaannya adil dan beradab, persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita harus saling membantu guys, gitu ya. Ya, semoga dan semoga lah. Pokoknya mah ini mah udah, saya udah gak bisa ngomong apa-apa. Terima kasih lah intinya mah buat Pak Eko. Terima kasih yang mewakili orang-orang yang ada di sini ya, karena Pak Eko sedang ada di sana, bisa menyaksikan orang-orang yang sempat kekurangan di sana. Kita support terus guys. Jadi buat kawan-kawan yang mau membantu, silahkan bisa melalui Pak Eko ya. Pak Eko orangnya hebat, jujur, luar biasa lah pokoknya. Thank you buat semuanya. Salam Sule Family. Oh.